Berikut ini cara untuk mengubah bahasa di HP Realme. Di sini kalian bisa mengubah bahasa keyboard dan bahasa sistem. Nah, untuk bahasa keyboard di sini, buka pengaturan, pilih pengaturan tambahan, kemudian pilih keyboard dan metode input. Nah, di sini kalian lihat papan ketik yang kalian gunakan apa saja. Ada Google Keyboard. Untuk Google Keyboard, kalian bisa mengaturnya di sini. Kalau papan ketik, pilih di sini. Nah, kalian bisa pilih bahasa. Silakan pilih tambahkan bahasa untuk menambah bahasa lain. Sedangkan untuk mengubah bahasa sistem, kalian bisa lihat di bagian pengaturan tambahan lagi, pilih bahasa dan wilayah. Nah, di sini kalau mungkin kalian ingin menambah bahasa lain di sini. Misalnya ingin mengubah ke bahasa Inggris. Nah, pilih ubah ke Inggris. Misalnya kalian dari beranda ingin mengubahnya ke bahasa Indonesia, pilih setting. Dari setting ini kalian pilih additional setting atau pengaturan tambahan yang ini. Pilih language dan region. Kemudian di sini ada bahasa Indonesia. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, kalian bisa ini, pilih edit. Nah, pilih cari Indonesia di sini, pilih Acom Plus, baru pilih yes. Dia akan otomatis mengubah ke bahasa Indonesia. Seperti itu.